بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم هجرته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوك بإخوانهم من الأنصار وقال إن الله عز وجل جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، فاخرجوا أرسالا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر الإذن من الله في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة. وهاجر عمر بن الخطاب وطلحة وحمزة وزيد بن وزيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام وأبو عوام, عوام. وزبير بن العوام وأبو حذيفة وأُثمان بن عفان وآخرون رضي الله عنهم أجمعين وتتباءت الهجرة ولم يتخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة غير من حُبس وفتن إلا علي بن أبي طالب وأبا بكر بن أبي كُحافة رضي الله عنهما فلما رأت ذلك قريش اجتمعوا, اجتمعوا ومعهم إبليس في سورة شيخ نجدي في دار ندوة في دار ندوة يتشاورون فيما يصنعونه في أمره عليه الصلاة والسلام حين خافوا أن يقوم معه, معه العرب وينصرونه وينصرونه بعد ظهور أمره فأجمعوا على قتله فأتاه جبريل فقال لا تبت لا تبت هذه الليلة على فراشك فأمر علي رضي الله عنه فنام مكانه وتغطى ببرجه الاخضر فكان أول من باء فكان أول من باء نفسه في سبيل الله ثم خرج صلى الله عليه وسلم عليهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلم يره منهم أحد ونثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم كلهم ترابا كان في يده وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال له إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال الصحبة وبكى أبو بكر رضي الله عنه من الفرح wa qaddama Abu Bakar rahilatan kana qad a'adda huma li hadha safar wastajara Abdullah Abdullah wastajara Ab Abdullah bin Uraiqat Uraiqat bin Uraiqat li yadullahuma 'ala tariq wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr bin Makkah mustakhfiyin mustakhfiyan min Makkah mustakhfiyan wa lam Walam yuk lambi wa Walam yuk lambi khuruji Sallallahu alaihi wasallam Illa aliun Wa alu abi bakir Wa alu abi bakirin radiyallahu anhum Wa amar abu bakar ibnahu Abdullah bin abi bakar An yatas An An alahuma sama'a lahuma Ma yakulun nas Fihima bimakkah Wa amar amirabna fuhairah maulahu an yir'a ghanamahu Naharan ويريحها عليهما ليلا وكانت اسماء, أب... اسماء بنت ابي بكر تاتيهما بالطعام وانتهيا الى غار ثور <applause> الى غار ثور ودخلا الغار ال... ال... وبينهما وبينما هما كذلك اذ بعث الله أَنْ وانا ساجد ما بين الغار والشجره التي كانت على وجه الغار. وسترت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وامر الله حمامتين وحشيتين حمامتين وحشيتين فاقبلتا تَدُفَانِ حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشَّجَرَةِ وقتفل المشركون اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أحال بينهم أحال. أحال بينهم ولكن الله أحال بينهم وبين ذلك وَاخْتَلَطَ عليهم الأمر ورأوا على باب الغر نسيج العنكبوت وإلى ذلك أشار الله بقوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية بركة, بركة. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Hijratuhu sallallahu alaihi wasallam Hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah Rasul memerintahkan para sahabatnya beserta orang-orang yang bersama Nabi. Dari wanita laki-laki semuanya dibawa diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Bukan sekedar keluar tapi benar-benar pindah. Al-Hijrah. Pindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, bukan untuk sementara, tapi yang dinyata, yang diinginkan Nabi benar-benar pindah dari kota Mekah dan kota eh, ke kota Madinah. <San> <San> juga tujuannya menyusul dari saudara-saudara mereka dalam agama Islam dari kaum ansor, karena sebelum Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah sudah ada beberapa sahabat Nabi dari kaum Ansor, baik dari suku Khazraj atau suku Aus. Ada sudah dibayat oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah di tahun ke 10 setelah kenabian, sebelum Nabi Hijrah. Dan itu semuanya telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza ja'ala lakum ikhwanan wa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan tempat tinggal yang kalian semuanya merasa aman di dalamnya. Itu di kota Madinah. Nah, bener Benar-benar memang sampai sekarang ketika di kota Madinah orang itu merasa aman, merasa tenang. Itu tidak lain dan tidak bukan karena berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. mereka keluarnya itu kelompok-kelompokan. Enggak semuanya langsung bareng jadi satu enggak kelompok-kelompokan karena dikhawatirkan kalau langsung bareng semua ketahuan oleh orang kafir Quraisy dan akan disiksa di jalan. Nah, itu mereka kelompok-kelompokan seakan-akan keluar hanya sebentar. Wa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rasulullah masih menetap di Mekah menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar ke apa dari Makkah hijrah ke kota Madinah. Sudah berhijrah dahuluan Sayyidina Umar bin Khattab, Talha, Hamza, Zaid bin Haritha, Zaid bin Haritha yang dulunya pernah diangkat menjadi anaknya Nabi. Yang turun ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum Zaid bin Haritha. Abdurrahman bin bin Auf Wazubair Zubair bin Awam wa Abu Hudzaifah Utsman bin Affan wa akharun radhiyallahu anhum ajmain mereka ini sudah hijrah duluan bahkan kalau diceritakan Sayyidina Umar itu hijrahnya terang-terangan kalau yang lainnya itu sembunyi-sembunyi Sayyidina Umar terang-terangan kayak ngici orang-orang kafir Quraisy hijrahnya Sayyidina Umar keluar mereka sudah berangkat ke Mekah berlalu dan tidak tersisa yang bersama Rasulullah di Mekah kecuali orang-orang yang di apa di penjara dari umat Islam karena saat itu benar-benar orang kafir Quraisy memusuhi Islam ini dengan ketol yang nggak nurut dari orang-orang bawahan orang-orang miskin itu benar-benar disiksa di penjara disiksa kecuali mereka yang disiksa dan yang dipenjara dan kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta Sayyidina Abu Bakar saat itu Sayyidina Ali masih muda benar-benar masih muda karena Sayyidina Ali itu lahir tahun ke-30 dari usianya Nabi jadi usianya Nabi 30 Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlahir. Lah hijrah itu tahun ke-13 setelah kenabian. Masih umur 23. Sayyidina Ali masih umur 23. Si muda tinggal di kota Mekah bersama Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Bin Abi Kuhafa radhiyallahu anhuma. Tujuan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar Memang sengaja tidak diperkenankan oleh Nabi untuk hijrah Agar menemani Nabi untuk hijrah Jadi menjadi temannya Nabi saat Hijrah, Nabi yang memilih Walaupun dalam riwayat lain itu Sayyidina Abu Bakar menawarkan Tapi memang itu yang diinginkan oleh Nabi Adapun Sayyidina Ali Tetap tinggal di kota Mekah Tujuannya untuk Menempati posisinya Nabi di kota Mekah dan di kamarnya Nabi memakai selimutnya Nabi akan dibahas nanti itu tidur di tempatnya Nabi agar dianggap Nabi masih ada di Mekah tujuan yang lain karena Nabi itu dari sebelumnya walaupun dimusuhi walaupun dimaki walaupun dihina Nabi itu menjadi banknya orang-orang kafir Quraisy Tem tempat penitipan orang-orang kafir Quraisy karena kalau yang megang Nabi itu amanat ibarat barang kembali seperti ketika menitipkan uang tidak pernah berubah bentuknya pancet kalau Nabi, nabi yang dititipi aneh ya orang-orang kafir gue situ. kalau masalah barang masalah uang titipnya sama Nabi aman nggak kurang nggak cacat percaya sama Nabi karena Nabi adalah mereka juluki Al-Amin, tapi kalau masalah agama, mereka nggak mau. Karena apa? Yang menghalangi mereka untuk beriman itu adalah nafsu mereka karena khawatir mereka berada di bawah nabi kedudukannya. Nafsu mereka. Mereka tahu kalau nabi ini jujur, amanat. Lah, karena banyak barang titipan orang-orang itu, sehingga lo terus kalau ditinggal nabi, berarti ya nabi nggak amanat lah Sayyidina Ali diperintahkan untuk tetap tinggal di Mekkah memberikan amanat-amanat yang pernah dititipkan diperintahkan kalau Nabi yang kembalikan ya w pasti terbunuh tapi karena Sayyidina Ali yang memberikan nggak terbunuh karena yang mereka incar adalah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam Ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui hal tersebut, ijtama'u ma'hum, ma istama'u, mereka berkumpul. Wa ma'ahum iblis fi surati syekh Najdi. Bersama mereka ada orang iblis, ada iblis yang menyerupai seseorang yang tua dari orang Najdi. Di Yaman itu, di Saudi itu ada Najd, ada Tihamah. Ada Najd, ada Tihama. Latihama itu arahnya lebih dekat ke Yaman. Kenapa kok setan iblis itu menyerupa seorang orang tua dari Najdi? Karena mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan la nama akum fil musyawarah ahadun min ahli tihama. Mereka mengatakan nggak boleh dari ahli tihama masuk bersama kita di dalam musyawarah. Kenapa? Lianna hawahu Muhammad. Karena mereka itu condong kepada Nabi Muhammad. Nah tihama itu posisinya uh, apa lebih dekat ke Yaman. Bahkan dulu itu masuk wilayah Yaman. Masuk wilayah Yaman. Lah karena itu Nabi mengatakan uh, apa? orang Yaman itu alianu kuluban arok wa arok wa afidatan hatinya lembut dan hatinya lunak mudah diajari agama Islam yang diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bermusyawarah di Darna dua daruna dua itu rumahnya Gusai bin Kilab yang mana orang-orang Guresh kalau memberikan ketentuan hukum mereka melakukan ketentuan itu di sana itu Daruna dua jadi selalu orang kafir Guresh itu kalau musyawarah ya tempatnya di situ al Guroshi ya orang-orang kafir Guresh karena dari kakek moyang mereka mereka selalu di situ AS, ina an arab amri. Mereka bermusyawarah di dalam apa yang akan mereka perbuat kepada Nabi. Karena mereka khawatir orang-orang Arab selain Guresh membantu Nabi. Karena 바 melihat Nabi ini benar, kok kenapa dimusuhi? khawatir orang-orang Arab itu membela Nabi nah, mereka bermusyawarah di hapakno Muhammad ada yang berinisiatif inisiatif ini berinisiatif itu dan lain sebagainya akhirnya yang terakhir Abi Jahal bin Hisham punya pendapat bunuh aja fa'ajma'u ala qatlih maka mereka sepakat untuk membunuh Nabi Dan itu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id yamkuru bikal ladina kafaru lis bitu ka au yaqtulu ka au yukhrijuk wa yam wa yamkuruna wa wallahu khairul makirin ketika mereka ingin menipu kepada Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Quraisy untuk membuat Nabi tetap di Madinah eh, di Mekah atau membunuh Nabi atau mengusir Nabi dari kota Mekah mereka tujuannya menipu tapi Allah yang menipu mereka. Ternyata mereka ditipu oleh Allah. Apa tipuannya? Tipuan yang dilakukan oleh Allah untuk mereka, Jibril datang memerintahkan eh, apa Nabi Muhammad agar tidak tidur di kasurnya. La tabid Jangan tidur di apa, kasurmu di malam ini. Karena mereka sudah berencana untuk membunuh Nabi. Nabi mengatakan kepada Zainal Ali untuk tidur di tempatnya dikasih selimutnya nabi yang dinamakan burdil akhdar dari Yaman. Lah Sayyidina Ali ini termasuk oh, uh, uh, nabi, uh, apa? Sayyidina Ali ini orang pertama yang menjual dirinya di jalan Allah. Berkorban untuk agamanya Allah pertama kali. Kenapa kalau pertama kali yang mati syahid adalah Sumayyah ibundanya uh, siapa Ammar bin Yasir ibundanya Ammar bin Yasir ini pertama orang yang mati syahid dalam agama Islam tapi kalau yang pertama kali menjual dirinya untuk agamanya Allah adalah Zainal Ali dia tidur di situ siap mati demi menyelamatkan nyawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya tidak ada, turunannya Sayyidina Ali itu lecek, tidak ada. Mereka sudah siap mati dari lahir. Itu keturunan Sayyidina Ali. Karena jiwa dari Sayyidina Ali turun ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, sampai ke di zaman sekarang. Tidak ada yang takut mati, tidak ada. Summa koraja Shallallahu Alaihi Wasallam alaihim keluar Nabi kepada mereka wakat akhadallahu absorohum anhu Allah sudah mengambil pandangan mereka dari Nabi. Falam ya rohum minhum ahad. Sehingga tidak ada sama sekali yang melihat Nabi. Jadi Nabi keluar dari rumahnya ini sudah dikepung. Tapi Nabi keluar enggak ada yang melihat Nabi. Dan Rasulullah melempar ke kepala mereka debu yang ada di tangannya. Jadi Nabi mau keluar bawa debu dilemparkan ke kepala mereka, ke muka mereka. Dan Nabi dengan membaca di awal-awal surat Yasin, waj'alna sehingga mereka tidak melihat nabi dan tertidur saat itu mereka ter tertidur ketika bangun dilihat diintip rumahnya nabi masih ada jadi dikira yang ada di kasur adalah nabi padahal yang di kasur sayyidina ali ya inilah tipuan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa taala mereka orang-orang kafir ngerasa masih ada di dalam Padahal Nabi sudah tidak ada yang ada di dalam adalah Sayyidina Ali. Lah setelah keluar Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah." Sayyidina Abu Bakar ngomong, as ya Rasulullah." Perlu teman wahai Rasulullah. Kata Nabi, as ya aku perlu teman." Nangis Sayyidina Abu Bakar karena senang. Apa? Menjadi temannya Nabi berduaan dengan Nabi di dalam perjalanan menuju ke Madinah. Tidak ada lagi, hanya berdua. Seorang laki-laki ketika berduaan dengan perempuan yang ia dicintai, yang ia cintai itu saat-saat yang paling disenanginya. Lah yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar itu bukan perempuan. Salat setelah Allah adalah Nabi Muhammad. Sehingga berduaan dengan Nabi Muhammad itu hal yang paling Disenangi, karena itu, karena saking senangnya mengalir air mata yang dinamakan air mata bahagia, dan setidaknya bahkan mengeluarkan dua kendaraan yang memang sudah dipersiapkan oleh sejarah bakar untuk Rasulullah dan dirinya di dalam perjalanan ke Madinah. Memang sudah dipersiapkan ketika keluar Nabi Muhammad hijrah saat itu. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan dalam Al-Qur'an wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira Lah yang dipersiapkan dari kendaraan itu rasulullah uh, sedina bakar mengatakan kepada rasulullah bi abi anta ya rasulullah hatain ambil salah satunya wahai rasulullah katanya rasulullah bisaman aku ambil dengan tak bayar nah, gratis kalau kita ditawari nah marhaba kalau nabi enggak bisaman tak bayar jadi ketika nabi ditawari kendaraan katanya nabi tak bayar diambil oleh Rasulullah dengan harga 400 dirham kenapa? Rasulullah tahu kalau Sayyidina Abu Bakar itu hartanya, nyawanya diberikan di jalan Allah dan Rasulnya tapi kenapa kok Nabi tetap itu? karena Nabi kepingin hijrah dengan hartanya sendiri nggak mau dengan bantuan harta orang lain kalau ulama zaman sekarang kan bayarono ya, Ustadz-ustadz zaman sekarang itu bayarono butuh kendaraan gaya pengajian itu bayar ulama ustadz ustaz zaman sekarang kalau Rasulullah enggak mengeluarkan dari dirinya sendiri kan sama tujuannya Nabi Hijrah dakwah ustadz ulama ya tujuannya dakwah ya Cok oleh bayaran jangan nyari bayaran ini ditawari loh ya Nabi ditawari Sayyidina Abu Bakar sudah ada TKI Nabi dengan bayar Danio narif eh, ya, ini kebajut ini yang ditawari oleh Nabi ditolak Nabi maunya tetap dengan membayar Wastajara Abdullah bin Uraigid liadullahu ma'ala dan Saidina Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraigid untuk menjadi penunjuk jalan Abdullah bin Uraigid ini kafir ketika disewa Bukan terus ngomong sama orang kafir Quraisy. Aku disewa. sewo. pokoknya eh, ketemu aku ya wis iku ndek Mereka itu Arab kalau sudah disewa amanah. Mereka dengan tugasnya benar-benar menjaga apa eh, kepuasan yang menyewa. Disewa ya sudah tutup mulut. Tidak menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Keluar Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dari Mekah sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang mengetahui Nabi keluar dari kota Mekah kecuali Sayyidina Ali dan keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah bin Abi Bakar? Untuk mendengarkan kabar apa yang diomongkan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Menyampaikan kepada Rasulullah. Sehingga setiap malam nginep Abdullah bin Abu Bakar ini di gua bersama Rasulullah dan Sedina Abu Bakar. Nginep di sana. Sebelum subuh waktu sahar kembali ke Mekah. Jadi subuh itu sudah ada di Mekah. Orang kafir Quraisy gak sadar. Tidak mengetahui hal tersebut. Wa Amir bin maulahu ma lailan. Dan memerintahkan Amir bin Fuhairah budaknya Saidina Abu Bakar untuk Mengembala kambing-kambingnya Sedina Abu Bakar di waktu siang dan kembali waktu malam. Kenapa? Karena Sedina Abu Bakar juga memerintahkan Asma binti Abi Bakar mendatangkan makanan ke Rasulullah. Jadi bekas kakinya Asma ditutupi dengan bekas kakinya kambing. Siang nutupi kakinya Amir bin Fuhairah malam nutupi kakinya asma kambingnya ini jadi, di, di, jadi penutup kaki penutup jejak Dan kan penang pasir ada jejaknya lah dari jejak itu dihilangkan dengan kaki-kakinya kambing sampai Rasulullah dengan Sayyidina Bakar di gua sahur masuk ke dalam gua Wallahu'alam insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari cerita hijrahnya Nabi, dari sahabat Abu Bakar, dari pengorbanan Sayyidina Ali, bisa masuk dalam hati kita. Bagaimana mereka berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga bisa mengikuti meneladani mereka, dan mudah-mudahan kita dijadikan pejuang-pejuang agama Allah dengan sebenarnya ikhlas, li'ajrillah, li ridho amin, amin ya Rabbal 'Alamin, sallallahu alaihi wa sallam. وعلى عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا لأننا اعترفنا وأننا اصرفنا على لذا أصرفنا فتب علينا توبة تصل كل حوبة وسلنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمن يا ربي اسمع فضلا وجودا لا منا لا باكتساب منا بالمصافى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عدادة صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما الناس سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين